Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan UM Metro News bersama saya Indah Putri Amalia Adha dengan berita yang kami sajikan khusus bagi Sivika UM Metro. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Metro mengadakan acara silaturahmi dengan cabang-cabang Muhammadiyah untuk menjalin Memorandum of Agreement pada 10 Mei 2024. Universitas Muhammadiyah Metro adakan silaturahmi dengan cabang-cabang Muhammadiyah untuk menjalin MOA kerjasama. Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan dan Rekan Perangkat Kerja Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sendangagung, Purbolinggo, dan Waibungur, serta diikuti oleh Kepala Desa masing-masing daerah. Muhson Bukhari, selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purbolinggo, menyambut baik kedatangan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro. Ia menambahkan bahwa MOA ini akan menghubungkan cabang-cabang Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah Metro melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro di sekolah-sekolah Muhammadiyah sekitar Purbolinggo. Pimpinan cabang Muhammadiyah Purbolinggo berharap MOA ini semakin bersinergi dengan kegiatan Muhammadiyah yang ada dalam menjembatani kader Muhammadiyah untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro dan meneruskan perjuangan serta amal usaha Muhammadiyah. Saiful Bahtiar, pimpinan cabang Muhammadiyah Waibungur, menyatakan harapannya agar sinergi antara cabang dan Universitas Muhammadiyah Metro akan terus terjaga dan siap untuk menyukseskan MOA ini. Muhammad Nur, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro, menekankan pentingnya MOA ini untuk penyaluran beasiswa yang tepat sasaran bagi kader-kader Muhammadiyah yang kurang mampu. Masing-masing pimpinan cabang Muhammadiyah berharap dengan acara ini mampu mempererat hubungan dengan Universitas Muhammadiyah Metro, serta memperkuat jaringan kader Muhammadiyah yang berkompeten dan siap melanjutkan perjuangan Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah. Demikian UM Metro News sore kali ini. Saya Indah Putri Amalia Adha, pamit undur diri dan sampai jumpa.